Dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 pada tingkat mikro, pemerintah mengaktifkan personil-personil pilar pada posko PPKM Mikro. Personil-personil tersebut ditugaskan melaksanakan fungsinya, yaitu melakukan kegiatan isolasi karantina tempat umum non-esensial dan pembatasan kegiatan sosial sebagai langkah pencegahan dan pengendalian di tingkat komunitas. Salah satunya, Kepala BNPB mendapat perintah langsung dari Presiden untuk mempublikasikan hasil monitoring terhadap kepatuhan protokol kesehatan, yaitu pemakaian masker di daerah dan institusi. Hasil monitoring untuk kepatuhan memakai masker, ada 20 provinsi dengan tingkat kepatuhan rendah di bawah standar, yaitu 85%. Sedangkan untuk prokes menjaga jarak masih sama, di bawah standar 80%. Untuk penegakan protokol kesehatan, Presiden memerintahkan kepada saya untuk mempublikasi hasil monitoring terhadap kepatuhan memakai masker di daerah dan kepatuhan institusi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Ini contohnya, ini yang nanti akan kita publikasikan.